Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya DM13 Group. Dan hari ini kita akan spesial, akan membagikan tutorial mencuci sepatu kompas ya. Dan kita mulai ya teman-teman. Tetapi sambil itu jangan lupa untuk subscribe channel saya DM13 Group. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Oke, yang kita gunakan ini adalah air hangat, kemudian sabun cair, sabun mandi ya, untuk yang saya pakai ini, dan tentunya ada lap kering ya. Jadi sepatu kompas ini dalam kondisi yang kotor sekali teman-teman. Jadi saya sampaikan ini cucinya agak cuci berat ya. Ini saya menggunakan bahan-bahan di sekitar kita. Saya pakai sikat gigi dan itu pun bekas ya teman-teman. Jadi saya menyiapkan nanti dua sikat, satu sikat yang tipikalnya kasar yang nanti saya pakai untuk di outsole dan midsole, kemudian nanti satu jenis sikat gigi yang soft ya. Jadi ini bahannya sangat murah sekali, nggak sampai 2000 rupiah sudah bisa cuci sepatu sendiri ya. Nah, terkait dengan air hangat yang saya pakai ini fungsinya akan membantu mengangkat kotoran ketika disikat seperti ini jauh lebih baik daripada dengan air biasa ya, atau air dingin ya. Jadi saya menggunakan air hangat, lebih tepatnya air panas, yang kemudian saya campuri air dingin biasa sehingga tetap hangat ya. Oke, tentunya ketika kita bersih-bersih sepatu secara deep clean secara menyeluruh, ini yang kita mulai adalah bagian yang paling kotor tentunya, itu adalah outsole. Jadi kita bersihkan dulu outsole-nya, jangan sampai salah urutan karena nanti yang kita bersihkan tidak sia-sia. Kalau kita bersihkan dari upper nanti turun ke bawah, kemudian paling akhir di outsole, nanti midsole atau uppernya kotor lagi. Jadi kita pastikan di daerah outsole ini yang kita bersihkan. Kemudian kita lanjut ke midsole, ini juga sangat kotor sekali. Oke, kita sikat masih dengan air hangat dan juga sabun cair ya, yang saya gunakan karena ini pengalaman saya pakai ini sangat aman ya, jenis sabun ini jadi bisa membantu mengangkat noda ya. Mungkin teman-teman yang punya kompas di rumah yang biasa dipakai daily sering kotor, sekali lagi dengan model 2000 pun teman-teman bisa membersihkan sendiri ya. Itu hanya estimasi untuk beli sabun cairnya. Sikatnya kita pakai sikat gigi bekas, pakai lap yang ada, kemudian pakai air hangat. Oke, kita ganti yang satunya agar kita basahi dulu. Kemudian kita sikat ya, ini biar kotorannya terangkat. Oke, kita sikat terus memutar di bagian midsole-nya. Kalau ada pertanyaan, bang nanti rusak, bang nanti dicuci sendiri takut gini, udah cuci aja, maksudnya daripada kotor, daripada mungkin nyucikan ke tempat berbayar mahal. Mungkin tutorial ini bisa membantu teman-teman mau mencuci sepatunya tapi takut kenapa-kenapa. Ini adalah sepatu saya yang bisa menjadi contoh. Kita bersihkan dulu airnya. Oke, sekarang bagian yang kedua kita gunakan sikat yang saya sampaikan, sikat soft. Ini bulunya lebih lembut karena nanti upper ya, untuk upper bahan kanvas ya. Jadi harapan saya dengan soft ini tidak merusak upper ya. Oke, kita sikatkan aja. Intinya pokoknya rusak beli lagi, itu aja. Jadi jangan takut teman-teman untuk mencuci sepatu ya. Jadi agak kita basahi karena sekali lagi ini sangat kotor sepatu ini, jadi butuh cuci menyeluruh, jadi harus kita basahi tanpa harus mencelupkan keseluruhan sepatu ya.
karena dengan mencelupkan keseluruhan sepatu nanti tentunya yang kalah adalah lemnya. Oke, kita sikat dulu aja, yang penting kotoran, debu terangkat, noda-noda terangkat. Oke, kita lap dengan air biar deterjen ataupun sabunnya ataupun busanya ini juga mengangkat noda, mengangkat kotoran, dan kita lap juga teman-teman. Oke, kita ganti satunya. Kita basahi terlebih dulu. Oke, kita beri sabun, kita sikat lagi biar terangkat noda-nodanya, kotor-kotornya, debu-debunya. Kita bilas biar bersih. Bang, ini nanti lemnya keangkat bang, itu nanti rusak dan lain sebagainya. Sekali lagi, daripada menyaksikan kotor, lebih baik kita bersihkan, dan bisa dilakukan sendiri di rumah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke, kita sikat terus saja dulu. Oke, kemudian kita bilas ya. Jadi ini membutuhkan sinar matahari, tapi kalau teman-teman takut dengan sinar matahari di sepatunya, bisa menggunakan kipas angin. Tetapi saran saya, karena ini basah, gunakan sinar matahari untuk mengeringkan terutama bagian-bagian yang kotor ya. Jadi kita jemur terlebih dahulu beberapa saat sampai nanti benar-benar kering ya. Oke, dan ini hasilnya, kembali kinclong, kembali bersih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya DM13 Group. Dan juga silahkan kalau ada yang ingin berkomentar, berbagi, sharing tentang cuci sepatu atau apapun, bisa di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.